X 18 plus. Kita lihat Realme X 18 plus. Oke, di sini kita lihat dulu keyboardnya. Nah, kita lihat di sini kan bahasanya bahasa Indonesia semua. Ya, kalau misalkan mau menambahkan bahasa, misalnya ini kita mengetik bahasa Arab, itu tentunya harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kita klik bagian sini pengaturan. Di sini kita gulir ke bawah ini, cari yang namanya pengaturan tambahan. Oke. Kemudian di sini ada keyboard dan mode input. Nah, kemudian kita cari di sini ada keyboard. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, kita klik bagian sini tambahkan keyboard. Nah, kita cari misalkan bahasa Arab. Arab ya. Kita gulir ke bawah Arab. Kita klik Arab. Nah, yang itu ya. Kemudian kita klik selesai saja. Nah, kalau misalkan mau menghapusnya lagi, kita klik aja seperti ini, centang, kemudian klik hapus gambar ini. Oke. Kita tes bahasa Arabnya. Kita klik. Nah, untuk menggantinya kalian klik aja bagian bola dunia. Klik. Nah, secara otomatis dia berganti bahasa. Klik. Ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share agar lebih bermanfaat lagi.